Dan buat mbaknya terima kasih banget ya mbak ya, pelukan dulu mbak. Sama-sama. Terima kasih ya. Banget ya kebaikannya ya. Hai guys, kembali lagi di channel aku. Selamat siang, waktunya kita makan siang guys ya. Hari ini aku mau pulang ya, alhamdulillah. Jadi udah gak di rumah sakit lagi. Dan nanti pisahan sama mbaknya, baru kemarin ketemu di sini, sekarang udah pisah lagi guys ya. Dan ini aku lagi nungguin Pentang alias makan siang, belum dianterin sama mbaknya. Mungkin bentar lagi guys ya. Di sini jam 10:30, aku nanti pulangnya 11:30 guys. Tapi nggak tahu ini keburu apa enggak. Takutnya aku pulang belum makan, kelaparan guys. Soalnya di sini nggak ada toko Indo ya, adanya tuh mbak-mbak yang nganterin makanan Indonesia ke rumah sakit gitu. Jadi kita harus nunggu gitu. Tahu inilah, nunggu jam berapa. Rencananya pengen makan bakso, tapi malah baksonya belum datang, guys. Pesan dari kemarin belum datang. Tapi tak apa, yang penting makan ya. Ini apa toh? Isok lagi dong ngopo iki lho. Pakene mbak ni. Oh, pukir roti sing mau isuk toh? Iyalah. Kisi akongnya. Ngopo. Ini kena kejagongan. Kejagongan. Remuk. Nah guys, tadi aku udah siap-siap ya, takutnya ada yang ketinggalan. Dan tadi udah tak siap-siapin semua. Tinggal makan terus cus pergi ya. Dan pisah sama mbak ini, padahal baru kenal kemarin. Makasih ya mbak kebaikannya ya mbak ya. Mbak Sri, makasih ya kebaikannya ya. Baru seminggu ya, 10 hari ya? Seminggu lebih. Ya nanti kalau ada libur, kabar-kabar aja. Siapa tahu bisa libur bareng. Aku masih daerah sini aja lah. Gak usah jauh-jauh. Kalau ada waktu bisa libur bareng. Emang rencana libur kapan sampean? Bulan 11 tanggal 13 insyaallah. Masyaallah diatur bulan 11 iki lho, bulan songo guys. Oh bulan. Bulan pira? Bulan 10 kali libur. Bulan 10 bentar aja libur. Bet apa? Ya utang. Karo sapa? Karo cowoke apa karo sapa? Cowoke wong edhe. Cowok-cowok ayo ning ngene. Oke, guys, ayo-ayo ngene apa ayo ning Taiwan. Wis iki wis sampai Taiwan padane iki. Ampase lah, ora payu ta aku. Janda umum. Nek sering libur ya mesti kok entuk cowok ning ngene. Terus libur karo koncone ngono? Iki karo mbak iki karo mbak Sita. Lah sing Joko iki sapa nek barengan? Ya nek kandhu wae nang rumah sakit. Iya lah. Berikan. Jalan ini Kausung ini deket sama stasiun Kausung guys ya. Ini aku naksi wae piro kae? 120. Pas aku ning rumah sakit gede itu guys ya, berarti murah, cuma 120. Jadi hari ini jam piro iki Mbak? Mau sing ngeterne martabak? Martabak apa Pentang? Pentang nang gawe deh. Nang gawe. Jadi siang ini makan martabak guys ya. Ayo guys, kita keluar guys ya. Kayaknya mbaknya itu udah datang. Jadi ini handsetnya tak taruh sini dulu, takutnya hilang. Udah keluar. Ayo nungguin yang mau nganterin martabak. Bawa duit dulu ya. Guys, guys. Itu aku udah bawa barang-barangnya, udah tak siapin semua. Dan tinggal nanti ayah kakeknya juga udah tak siapin semua, nanti tinggal nungguin majikan kesini. Aku makan dulu, habis itu keluar ya guys ya. Nah itu guys, mbaknya yang bawa makanan. Apa mbak? Bawa diisain satu. Begitu. Orangnya panganan Lion itu. Orangnya panganan Lion ya. Ora anem, Mbak. Ora masak sayur. Ora masak. Ya wis ora popo lah. Apa sih sayur asem mau? Iki nggo aku loro toh, kabeh. Ya cuma sat, bawa itu tok. Ya, ini Mbak Nin. Lah terus sampean ramaam. Terus sampean ramaam. Sampean klepone aku tak napa pake. Mbak Nin, Mbak. Piro iki, Mbak? 50. Ini 50. Ini berarti 50. Aku jam 11:30 aku pulang, makanya aku suruh tak cepet-cepetin makan ini. Berarti nggak sih lagi? Enggak.
Enggak tahu kesininya lagi kapan. Oke, makasih ya, Mbak ya. Ya, tak makan dulu ya. Ayo guys, kita makan dulu guys. Terus lanjut OTW pulang ya. Hai guys. Itu mbaknya lagi pada nonton TV di situ, aku makan ya. Mereka tak kasih, nggak mau, katanya cuma sedikit doang. Ini martabak telur guys ya. Jadi untuk yang kali ini aku cuma makan ini aja. Berhubung mbaknya nggak masak sayuran, tadi ada si klepon, si kleponnya tak kasih mbaknya yang satu itu. Nah, ayo guys, makan guys. Arep martabak ora? Beneo. Di martabak. Ene iku nih guys, ada apa namanya? Sapinya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Mbaknya ini enak loh martabaknya, makan juga 350 MD. Wah, ininya tuh mendadak guys ya, pastinya tuh pulangnya tuh belum pasti kapan gitu. Nggak taunya kemarin sore tuh dokternya kesini katanya ngasih tahu kalau hari ini tuh pulang gitu guys. Jadi benar-benar mendadak banget. Ini tadi pagi aja majikanku sebelum terapi dia udah kesini bawain selimut gitu guys ya. Soalnya kan kalau di sini kalau tidur selimut bantal kan suruh bawa sendiri gitu. Dan ini majikanku belum balik lagi kesini. Nanti dia kalau balik aku baru pergi gitu guys ya. Enak banget ini, pedes banget. Wes mbak warak mbak. Mbak. Alhamdulillah warak. Mangan martabak. Habis, terus aku mau buang cuci tangan, terus aku mau minum dulu. Oke guys ya. Oke guys, ini aku udah siap-siap dan aku tinggal nungguin majikan pulang ya. Dan buat mbaknya terima kasih banget ya mbak ya, pelukan dulu mbak. Sama-sama. Hati-hati ya. Makasih banget ya kebaikannya ya. Hati-hati ya. Mbak Sri, aku pamit ya. Iya. Pelukan. Iya, makasih ya kebaikannya ya. Kenal sementara tapi nggak bakal tak lupakan orang kalau udah baik sama aku tuh. Ya. Iya. Iya. Jadi oke guys ya, mungkin untuk vlog siang ini cukup segini aja. Jangan lupa like-nya, komen di bawah dan jangan skip iklannya. Makasih banget ya dan bye bye. Kita lanjut nanti kalau sudah di rumah. Aja.